سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 70 baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Famal ilmu alladhi talabuhu fardun lazimun. Famal ilmu alladhi talabuhu, itu mubtada. Famal ilmu alladhi talabuhu fardun lazimun. Wa mal haddul ladhi la budda lil abdi min tahsilihi fil amril ibadah. Dia ada dua persoalan. Yang pertama, famal ilmu alladhi talabuhu fardun lazimun. Dia pun tanda soal. Wa mal haddul ladhi la budda lil abdi min tahsilihi fi amril ibadah. Itu ada soalan yang kedua. Fa'lam anna al-uluma allati talabuhu, talabuhu talabuha tu mubtada situ. Fardun fil jumlati salasatun: ilmu tauhidi wa ilmu sirri, a'ni bihi ma yata'allaqu bil qalbi wa masa'ihi, wa ilmu syari'ah. Wa amma haddu ma yajibu fi kulli wahidin minha فالذي يتعين فرضه من علم التوحيد مقدار ما تعرف به أصول الدين وهو أن لك إلها عالما قادرا مريدا حيا متكلما سميعا بصيرا واحدا لا شريك له متصفا بصفات الكمال munazzihan anin nuqsani waz zawali wad dilalatil hudusi munfaridan bil qidami an kulli muhdatsin dal bagi atas tu. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh as-sadiqu fima jaa bihi anillahi ta'ala wa taqaddas wa fima warada ala lisanihi min umuril akhirati summa masailu min sya'airis sunnati tajibu ma'rifatuha wa iyyaka antabtadi'a fi dinillahi subhanahu wa ta'ala ma lam ya'ti bihi kitabun wala asarun fatakunu ma'allahi subhanahu wa ta'ala ala a'zami khatarin wa jami'u adillati tauhidi mawjudun asluha fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa qad zakaraha suyukhuna radiyallahu anhum fi kutubihimul lati sannafuha fi usulid diyanat wa 'alal jumlati kullu ma la ta'manul halaka fi jahlihi fa talabu ilmihi fardun la yasughu laka tarkuhu fa hadhihi wa billahi taufiq. Artinya, maka apakah ilmu yang fardu yang wajib dituntut? Itu soalan pertama. Yang keduanya, dan apakah hadnya, qadarnya,
sukatang ilmu yang wajib dituntut, yang tak dapat tidak bagi hamba pasti mempelajarinya dalam pekerjaan ibadah. Ini dua soalan. Soalan yang pertama, apakah ilmu yang wajib kita belajar? Soalan yang kedua, qadar, hak dia, sukatan, ilmu yang wajib kita belajar. Sukatan yang tak dapat tidak kita kena belajar sebagai wajib aini. Setakat mana hak dia, setakat mana sukatan dia, hak wajib kita belajar pada pekerjaan ibadah. Sebab terdahulu dalam kitab Minhajul Abidin menekan bahawa wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Jadi ilmu manakah yang wajib kita dahulukan atas ibadah? Ilmu mana? Kemudian sukatan dia. Sukatan ilmu yang wajib kita dahulukan atas ibadah ni. Setakat manakah ilmu yang wajib kita dahulukan atas ibadah? Hak fardu ainnya. Soalan yang pertama, apakah ilmu yang wajib kita belajar? Soalan yang keduanya, ilmu hak wajib kita belajar tu, setakat manakah hak wajib fardu ain kepada kita? Sebab terdahulu Mazali mengatakan bahawa wajib dahulukan ilmu atas ibadah supaya ibadah kita tu terhasil, sah, jadi, dan supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita wajib dahulukan ilmu atas ibadah supaya kita ni takut akan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai takut yang sebenar-benarnya. Sebab nak takut kepada Allah mestilah bersumberkan kepada ilmu. Tanpa dahulukan ilmu atas ibadah, ilmu yang pertamanya adalah ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kita dahulukan ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang berpegang dengan pegangan yang menyalahi akidah yang sebenar, ibadah yang dilakukan, kata Mazali, akan jadi macam debu yang berterbangan, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu yang pertama, ilmu tauhid. Jadi ilmu wajib kita belajarnya tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Itu soalan yang pertama, jawapan kita ada. Soalan yang kedua tu, setakat mana hak wajib kita belajar daripada ilmu tauhid, daripada ilmu fiqh, daripada ilmu tasawuf. Jadi ilmu yang pertama Mazali kata terdahulunya ilmu tauhid, itu ilmu yang pertama. Berpegang dengan akidah yang terpesong, maka ibadah jadi macam debu yang bertaburan, debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau pegangan yang salah tu bukan hanya pegangan yang fasik lagi mubtadi', bukan pegangan yang hanya besar-besar, pegangan yang direka-reka yang tidak ada pada masa Nabi, bahkan kalaulah jatuh pegangan salah pada pegangan yang kufur, bukan setakat semayang puasa tidak diterima oleh Allah, bahkan wajib kita qada semayang puasa mula daripada umur kita baligh. Kalau pegangan yang salah tu pegangan yang kafir. Jadi ilmu yang pertama, tidak ada ilmu lain melainkan ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala untuk memastikan sah keenam-enam rukun iman. Ini kena ngaji molek ni. Ini usuluddin, tapak agama. Tak ada oning, tak ada agama. Walaupun kok luar comel, semayang tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, aurahnya tutup, pakarnya comel uniform agama, tapi ilmu usuluddin untuk mengesahkan keenam-enam rukun, ngaji molek ke tak? Ngapa rukun iman je?
Kalau bong ngapa rukuk imam, dipasti pun ngapa dah rukuk imam. Perekat budak-budak. Ha, tapi untuk sah rukun iman yang pertama setakat mana? Untuk sah rukun iman yang kedua setakat mana? Sampai ke untuk sah rukun iman yang keenam setakat mana? Ha, ini ilmu yang pertama. Ha, kemudian pergi kepada nak melakukan amal ibadah. Ha, kena ngaji pula hukum hakam pekoh. Hak amal ibadah zahir. Ha, kena ngaji bab hukum pekoh pula. Untuk sah amal ibadah zahir. Terkadang Mazali kata, kita buat amal ibadah pekoh semayang puasa ni dalam masa yang lama. Kena-kena syarat rukun pun tak sempurna. Dalam kadang kita tak tahu. Bila tahu? Lepas dia mati baru tahu. Siap lah. Ha, kalau tahu kemudian, kalaulah syarat rukun tu tak sempurna, yang mana sepakat ulama mengatakan tidak sah, wajib kena qada. Ha, ini kalau sepakat ijma ulama lah, kata tidak sah semayang, tidak ada syarat seumpama ni, rukun tak ada seumpama ni, tak sempurna syarat bagi rukun seumpama ni, ijma ulama mengatakan tidak sah semayang tu, wajib kena qada balik. Comel semayang bang kitanya, zahir kita comel kitanya. Ha, nak diterima ataupun tidak bergantung kepada keikhlasan kita pula, bergantung kepada ketaatan hati. Pergi kepada ilmu tasawuf, yang mana sebagaimana perintah zahir semayang puasa perintah Quran, perintah taubah pun perintah Quran, perintah ikhlas perintah Quran, perintah syukur perintah Quran, perintah sabar pun Quran, perintah tawakul pun Quran. Sebagaimana kita wajib kena tahu semayang puasa hak Quran perintah, sama juga kita wajib tahu juga berkaitan dengan ketaatan hati hak Quran perintah. Kalau dalam bab fiqh Quran perintah semayang, Quran perintah puasa, bukan setakat nak tahu perkataan semayang puasa, kita nak mencukupkan ilmu, nak menyempurnakan syarat rukun semayang. Kita nak mengetahui berkaitan dengan syarat rukun puasa. Tak, tu pekoh. Comel pekoh. Di Al-Quran perintah taubah. Ha, apa syarat taubah? Apa rukun taubah? Ha, kena ngaji waktu. Tak ambuh hanya tahu nama taubah. Hanya tahu nama ikhlas. Hanya tahu nama tawakul. Hanya tahu nama redha kepada qada Allah. Apa dia taubah? Apa dia ikhlas? Apa dia tawakul? Syarat dia apa dia? Nah, ini semua ilmu-ilmu yang asas agama, yang wajib fardu ain kita kena belajar. Taubah ketaatan hati. Taubah bukan amal ibadat zahir. Taubah bukan astaghfirullah. Astaghfirullahalazim itu amal ibadat zahir. Itu zikir lisan, zikir lidah. Taubah adalah sifat hati. Taubah bukan semayang sunat taubah. Semayang sunat taubah tu ibadat zahir. Semayang sunat taubah tu ibadat zahir. Dia bukan rukun taubah. Astaghfirullah hukumnya sunat. Semayang sunat taubah hukumnya sunat. Taubah wajib ijma' ulama'. Bila taubah wajib ijma' ulama', mencukupkan syarat dan rukun pun wajib juga. Jadi astaghfirullah wajib sunat, maka ianya bukan rukun taubah. Semayang sunat taubah sunat, ianya bukan rukun taubah. Bukan menafikan syariat menyatakan bahawa sunat istighfar. Jangan salah faham. Bukan nak menafikan syariat menghukumkan sunat kita semayang sunat taubah dua rakaat. Tapi nak ceritanya astaghfirullah bukan rukun taubah. Semayang sunat taubah bukan rukun taubah. Itu amal ibadat zahir. Taubah ni amal ibadat hati. Ha, ni kadang-kadang tak kenal rukun taubah. Tak ada cerita lah. Siap ilmu-ilmu apa semua, permulaan kita nak menjalin jalan akhirat adalah taubah. Macam mana nak bertaubah kalau dia punya syarat rukun taubah pun tak tahu? Ha, nak bertaubah istighfarlah 100 kali tiap-tiap hari.
Lepas tu sebelum tidur semayanglah sunat taubah dulu. Itulah dia taubah. Atau jeng awal-awal lagi. Jahil berkaitan dengan apa ia taubah yang Quran perintah, yang mana taubah ni wajib ijma' ulama. Quran perintah ikhlas. Apa dia ikhlas? Ikhlas duduk mulut ah. Saya ikhlas, saya ikhlas. Itu. Ha? Kena tahu apa dia ikhlas. Ikhlas ni pula ada berapa peringkat. Ini ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf. Yang mana terkadang akidah comel, ibadat zahir comel. Dengan semayang fardu, puasa fardu tetap dah. Semayang sunat, puasa sunat, baca Quran, berzikir. Kita melakukan amal ibadah sunat, Mazali kata. Tetapi kita tak belajar ilmu tasawuf. Akhirnya kita buat amal ibadah sunat. Taubah hak wajib tak tahu. Ikhlas hak wajib pun tak tahu. Tawakkuh hak perintah wajib pun tak tahu. Terkadang kita bersifat hati pula dengan sifat-sifat yang diharamkan. Buat ibadah sunat. Dengan semayang sunat, dengan puasa sunat, dengan berzikir baca Quran. Tapi kita mengekali derhaka hati, maksiat hati, riak pun kita, ujuk pun kita, takabur pun kita. Itu semua dosa besar belaka. Tapi zahirnya macam baik wa amal ibadah sunat. Ini semua derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak sempurna, pergi pula kepada persoalan hati. Hak wajib didahulukan ilmu atas ibadahnya. Ilmu untuk mengenal Allah, untuk mengesah keenam-enam rukun iman. Ilmu yang kedua untuk sah amal ibadah kita, semayang puasa kita. Yang ketiga untuk memastikan bahawa ibadah kita, semayang puasa kita diterima oleh Allah. Dengan bahawa ibadah kita tu ikhlas, tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takabur. Ini tiga ilmu hak dicita-cita dalam permulaan kita Minhajul Abidin. Dia nak pergi pula cara detail pula sini. Apakah ilmu yang wajib kita belajar? Soalan yang keduanya, setakat manakah sukatan dia qada daripada ilmu yang wajib kita belajar tu, hak wajib fardhu ain dalam hak ketiga-tiga ilmu sebut tadi, tauhid, fiqh, tasawuf. Setakat mana hak wajib fardhu ain? Ini dua soalan ni. Soalan pertama mudah je. Soalan kedua, kita orang mengaji agama, orang nak agama, yang pertama tak ada jalan lain lah, dia belajar agama. Jawapan ni mesti kena ada. Masing-masing kena ada jawapan, kena tahu dia punya jawapan, tahu sukatannya setakat mana. Kalau tidak, rupa agama, bercakap agama, abang apa? Bokobo-kobo semangat agama. Tapi ilmu agama ada ke tidak? Tak ada. Lepas tu amal agama, tak cerita dah lah. Sebab amal agama, Nabi kata dah, wal amalu tabi'uh, Nabi kata. Amal agama, turut ilmu agama. Tapi ilmu agamanya tak ada, semangat je kobo-kobo, itu semangat hawa nafsu sahaja. Semangat turut orang sahaja. Bukan semangat yang sebenar. Nak semangat yang sebenarnya, kita nak agama, nak tegakkan agama dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Agama berpandukan kepada ilmu agama. Jadi apakah ilmu yang wajib kita belajar? Kemudian setakat manakah yang wajib kita belajar? Maka ketahuilah. Ini jawapan yang Imam Ghazali beri. Soalan tu Imam Ghazali yang buat. Jawapan Imam Ghazali pula yang datangkan jawapan. Jadi soalan pertama, apakah ilmu yang wajib belajar? Maka ketahuilah bahawa ilmu yang wajib, yang fardu dan wajib bagi tiap-tiap seorang itu jumlahnya tiga. Bagi tu dia asalnya ilmu yang wajib atas tiap-tiap seseorang belajar secara ijmalnya, secara kasarnya, secara umumnya tiga. Tiga ilmu. Mana? Pertama ilmu tauhid, iaitu ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ilmu sir, yakni ilmu tasawuf, iaitu ilmu yang bergantung dengan hati dan amalan-amalannya, amalan-amalan hati seperti ikhlas dan tawakul dan lain-lain lagi.
Yang ketiga ilmu syariah, iaitu ilmu ibadah, syarat-syarat, fardu-fardu, sunat-sunat. Dan kata kil, kata setengah pandangan, ilmu syariah, ilmu halal dan haram. Dan kata kil, kata setengah ulama, ilmu fiqh yang mengandungi empat robok, empat bahagian, empat rubuk: ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Jadi ilmu tiga, ilmu tauhid. Jadi yang kedua di sini ilmu tasawuf. Ilmu yang ketiga ilmu syariah, yang ini ilmu fiqh. Jadi tasawuf tu nombor dua. Nak tekan tasawuf. Tapi kalau ikut susunan ilmu sebagaimana Yak Mazali datangkan terdahulu, yang pertama ilmu mengenai Allah, yang kedua ilmu untuk mengesahkan amal ibadah, ilmu fiqh, yang ketiga untuk memastikan amal ibadah kita tu diterima. Ada pahala, jadi bekal akhirat. Ilmu berkaitan dengan ketaatan hati, iaitu ilmu tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Ini ilmu yang wajib kepada kita belajar. Tauhid, fiqh, tasawuf. Setengah kitab mengatakan bahawa ilmu yang wajib kita belajar dua. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu Quran, ilmu tafsir dan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ni hak wajib fardu ain kita belajarnya tauhid, fiqh, tasawuf. Sebab so, kitab mengatakan hak wajib fardu ain kitanya belajar ilmu sumber utama kita. Hak Nabi tinggal apa dia Nabi tinggalnya? Hak Nabi tinggal dua kan? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama mana kita berpegang dengan kedua-dua ni, selama-lama itulah kita tidak akan sesat. Selagi kita berpegang dengan kedua-dua, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu semua kitab yang wajib kita belajar adalah ilmu untuk memahami ayat-ayat Quran, ilmu tafsir dan ilmu untuk memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ni pula tauhid, fiqh, tasawuf. Dua pandangan yang berbeza. Fardu ain hak wajib belajarnya sini tauhid, fiqh, tasawuf. Dan kitab yang lain Quran dan hadis. Macam mana? Adam. Dia kelima-lima ilmu ni. Ilmu Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, dipanggil ilmu syariah, ilmu agama. Sebab kata ilmu syariah, ilmu agama, tiga ni. Lima. Quran, tafsir, hadis, tauhid, fiqh, tasawuf. Menghina salah satu daripada lima ilmu ni, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kitab fiqh ke, yang kitab tauhid ke, kitab fiqh, tasawuf ke, kalau kita hina, kita pergi buang tempat yang najis, tujuan untuk menghina murtad ni wal iazabilah. Lima ilmu ni. Tapi apa beza antara dua pandangan? Hak fardu ain, hak wajib kita belajarnya ilmu Quran, ilmu hadis dengan ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Dua pandangan ni sama sahaja. Sebab tauhid, fiqh, tasawuf sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauhid, fiqh, tasawuf inilah ilmu Al-Quran, ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apabila sebut kata ilmu agama, ilmu syariat, ilmu agama yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid, fiqh, tasawuf, maknanya ini bukan ilmu rekaan manusia. Sebab kalau ilmu tu rekaan manusia, tak panggil ilmu agama. Kalau manusia reka ilmu, dikatakan ilmu agama, itu agama baru, bukan agama Islam. Tiba-tiba ilmu agama kita tauhid, fiqh, tasawuf, agama kita Quran hadis. Maka tauhid, fiqh, tasawuf ni ilmu Al-Quran, ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ulama bahagikan kepada tiga ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil daripada sempurna agama kita merangkumi tiga: Islam, iman dan ihsan. Islam,
iman dan ihsan. Ini agama kita. Maka daripada tiga pecahan agama, Islam sumber Quran dan hadis, iman sumber Quran dan hadis, ihsan sumber Quran dan hadis. Ulama pecah kepada tiga ni juga. Tauhid, fiqh, tasawuf. Sebab ada juga orang dia tak faham. Duk kelek kita tauhid, duk kelek kita fiqh. Ngaji kok kita tafsir. Sebab agama hok Nabi tinggal Al-Quran, bukan tauhid, fiqh, tasawuf. Oh ni jahil sangat ni. Kalau tauhid, fiqh, tasawuf ni bukan agama hok ditinggalkan oleh, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, mana itu agama baru jadi tauhid, fiqh, tasawuf ni? Maksud bukan, sebab bukan hok didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ni jahil sangatlah. Kalau kita nak direct pada sumber asal ilmu Al-Quran, ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hok ni kena lengkap. Ilmu-ilmu lain pula untuk memahami direct kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hok ni belah-belah ilmu pula. Kemudian dalam satu Al-Quran tu, hok diturunkan pada Nabi selama 23 tahun tu, setakat mana kau hok tak dapat tidak kena tahu? Setakat mana? Tak dinyatakan di dalam tu. Sebab Al-Quran tadi diturunkan selama 23 tahun. Jadi dalam satu Al-Quran tu setakat mana kau hok tak dapat tidak kita kena tahu? Dalam satu Al-Quran tu setakat mana? Hadis Nabi ratus-ratus ribu tu, setakat mana hok kita tak dapat tidak kena tahu hadis Nabi hok ratus-ratus ribu ni? Setakat mana? Sebab itulah ulama-ulama muktabar yang mana ilmunya ilmu Al-Quran, ilmu hadis yang meliputi ulama warasatul anbiya, yang mana orang-orang yang dikurniakan ilmu ni kalau dalam Quran dinyatakan kelebihan dalam banyak ayat. Maka ulama-ulama muktabar ni lah yang Qurannya satu suti Quran di dada. Bukan suti Quran di dada ni bacaan Quran, ingatan Quran. Ulama-ulama muktabar terdahulu mereka hafaz Quran dan mereka memahami satu Al-Quran di dada mereka. Dan hadis pula ribu-ribu hadis di dada mereka. Al-Quran, satu Al-Quran di dada, bukan Al-Quran setakat hafaz. Kalau Al-Quran setakat hafaz, apa Al-Quran kata pun tak tahu. Nah, ni kena makmolek lah. Sebab agama kita bukan hanya bacaan Al-Quran. Agama kita pengertian Quran tu sendiri. Kalau hanya ada bacaan Quran di dada kita, satu Al-Quran, tapi akidah Quran ada ke tidak? Amalan-amalan zahir yang Quran perintah, kita tahu ke tidak? Amalan-amalan hati yang Quran perintah, kita tahu ke tidak? Tak tahu. Kita baca ayat-ayat akidah, tapi kita berpegang sebaliknya, Quran akan laknat orang yang baca ni. Walaupun dia ingat suti Quran di dada sekalipun. Yelah, kita ni orang Melayu, Quran bukan bahasa kita. Orang Arab, mereka mementingkan hafaz Al-Quran sebab Al-Quran bahasa mereka. Mereka hafaz Al-Quran, mereka ingat Al-Quran, mereka baca, mereka faham ayat Quran. Kita? Jadi ulama-ulama mutabar terdahulu, Al-Quran satu di dada, serta dengan pengertian ayat Al-Quran dan hadis ratus-ratus ribu tadi ni, ulama ni lah yang memisahkan ilmu. Ilmu tauhidnya suku, ilmu fiqhnya suku, ilmu tasawufnya suku, untuk memudahkan kepada kita untuk memahami agama. Ini jasa besar ulama-ulama muktabar yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita orang kemudian ni, orang yang bahasa kita bukan bahasa Al-Quran ni,
boleh baca Al-Quran tu kira bertuah dah kitanya. Baca Al-Quran tu betul tu bertuah dah kitanya. Tapi dengan jasa ulama muktabar yang memecahkan ilmu daripada Al-Quran dan hadis bab pegangan dalam kitab tauhid. Daripada Al-Quran dan hadis bab amalan zahirnya dalam kitab fiqh. Sama ada bab ibadah ke, bab muamalah ke, bab munakahat ke, bab jenayah ke, ini hukum Al-Quran, hukum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada bab ibadah, bab muamalah, bab munakahat, bab jenayah. Ambil mana semua ni? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama pun bubuh dalam kitab fiqh. Banyak mana hukum hakam Al-Quran dan hadis dalam kitab fiqhnya empat bahagian ni. Oh, tak terkira lah. Nah. Kita ni kadang-kadang bukan bahagian-bahagian dalam ibadah, muamalah, munakahat, jenayah. Ibadah, muamalah, munakahat, jenayah. Pak robok dalam ilmu fiqh ni pun kita tak pandai nak sebut. Tak pandai nak sebut muamalah, munakahat, jenayah. Tak pandai nak sebut. Lepas tu dalam muamalah bab ni berapa bab dalam tu? Tak nyanyi dengar pun. Dalam bab munakahat berapa bab dalam tu? Tak pernah dengar pun. Ha, dalam bab jenayah berapa bab dalam tu? Tak pernah dengar pun. Itu ulama ambil daripada Al-Quran dan hadis bubuh dalam kitab suku dah. Bubuh dalam kitab suku dah. Pun kita pun tak belajar juga. Tak tercapai juga kitanya. Kemudian ulama ambil daripada ayat Quran dan hadis Nabi hak perintah-perintah bab ketaatan hati, ulama bubuh dalam kitab tasawuf untuk memudahkan kita belajar, bukan untuk kita belajar pilih-pilih. Bukan kita nak belajar ilmu Quran, ilmu hadis, tauhid, fiqh, tasawuf, bukan pilih-pilih. Kita nak belajar ilmu Quran, ilmu hadis, kita ambil satu je. Itu bukan belajar ilmu Quran, ilmu hadis. Ulama memecahkan kepada tiga bahagian ilmu tadi untuk memudahkan kita. Ha, kita pasal yang lain pula. Kita pergi pilih pula. Kita pergi pilih ambil tauhid saja, ambil fiqh saja, ambil tasawuf saja contohnya. Kita pergi pilih pula seumpama tu. Ulama asingkan untuk memudahkan kita. Kita pergi pilih pesan kehendak kita pula. Itu bukan belajar ilmu Al-Quran, ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan terima agama secara keseluruhan. Tapi kalau kita ni berkemampuan, kita nak ambil direct kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ha, itu bagi orang yang berkemampuan itu yang terbaik. Kita memahami berbelah-belah ilmu, itu yang terbaik. Dan kita buat pembandingan lah. Kita ni nak cari, nak buat rumah, nak cari tiang ke, nak cari dia ni papan dinding ke, papan latar ke, kita gimana? Gi, no? Store kayu. Nak store kayu lah. Buat nak buat rumah kecil je, setakat nak duduk je. Ke boleh pergi beli someng. Pergi beli di store kayu. Nak buat besar, pergi beli someng. Tapi kalau kita ni berkemampuan, tak usah pergi beli situ. No. Masuk dalam hutang. Yalah. Masuk dalam hutang. Itu hak semua asal. Hak semua asalnya hak dalam hutang. Kita berkemampuan. Kita ada lesen. Kita ada peralatan, kita ada apa ni, stewong apa panggil? Kenal stewong? Stewong tau. Stewong pun tak kenal. Masuk hutang pun ni. Kita cukup lengkap alat, kita masuk hutang. Tapi kita nak masuk hutang mana? Masuk hutang sesak bahan rimah lah jawapan dia. Tu hutang belantara. Kata macam mana? Kita pergi orang hak siap dah. Kita nak apa dia? Nak tiang, ambil tiang. Nak dinding, ambil dinding. Nak latar, ambil latar. Dah. Tiang, dinding, latar tu tak ada rupa balok dah. Tapi mari mana? Mari daripada, balok dan hutang.
Tapi untuk memudahkan kita, dipecah dah, dibagi-bagi-bagi. Ha, ini samalah juga. Kalau kita berkemampuan, kan, direct kepada hak sumber asal. Jasa besar ulama kita ni, ayat Quran pun tak pandai. Nah, tiba-tiba kita boleh berpegang dengan akidah yang sebenar, akidah al-sunnah wal jamaah. Kita berpegang dengan akidah al-sunnah wal jamaah, akidah yang bersumberkan al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaha dalam keadaan kita mengaji peringkat permulaan untuk memahami akidah ni, terkadang satu ayat pun kita tak pandai. Tapi pegangan kita tepat dengan al-Quran. Ambil mana tu? Ambil dalam kitab Tauhid karangan ulama-ulama muktabar yang bersumberkan kepada satu Al-Quran. Bukan bersumberkan pada satu-satu ayat, bukan. Satu Al-Quran. Hak peringkat permulaan. Kemudian kita mengaji tinggi, ambil kitab Tauhid yang lebih besar, di dalam tu disertakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Barulah kita faham satu-satu pegang kita tu dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi sebelum tu kita berpegang, satu ayat Quran pun kita tak tahu. Satu ayat Quran pun kita tak tahu. Kita belajar ayat Qurannya kemudian. Kita belajar ayat Qurannya kemudian, nyata pegang kita tu pegangan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni jasa mana ni? Jasa ulama muktabar. Yang mana di awal Islam, golongan-golongan yang terpesong, Mu'tazilah contohnya, golongan terpesong, mereka pun bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka salah faham. Yang mana di awal Islam, Mu'tazilah contohnya dipanggil ulama-ulama Mu'tazilah. Yang terkadang ulama-ulama Mu'tazilah ni dapat mempengaruhi 2-3 khalifah Islam. Ulama Mu'tazilah, ulama yang memahami Al-Quran, tetapi mereka salah pemahaman satu-satu ayat. Mereka berpegang dengan akidah yang salah. Kita orang kemudian ni satu ayat pun tak pandai, tapi dengan jasa ulama kita dapat berpegang dengan akidah yang sebenar, yang tepat dengan pengertian ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama yang himpun tak tauhid. Ha, kemudian kita mengaji lebih tinggi, kita pergi kepada sumber asal Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Jadi fardhu ain kepada kita tauhid, pekoh tasawuf yang semuanya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sakatang di setakat mana? Itu soalan yang kedua. Jawapannya, dan ada pun hak qada yang wajib daripada tiap-tiap satu dari tiga ilmu yang tersebut, maka tentu jadi fardhu ain atas hamba daripada ilmu tauhid ialah qada yang diketahui dengan dia pada usuluddin. Hak fardhu ain daripada tauhid pula setakat mana? Hak wajibnya tauhid pekot tasawuf, kemudian sukatannya setakat mana? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahhimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin, Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.